hobi saya, kreativitas yang ada pada diri saya kembangkannya dengan cara otodidak seperti itu. Melalui website, melalui YouTube, melalui juga Udemy. Jadi saya belajar secara otodidak di sana dan mengembangkannya itu. Dan kemudian ternyata yang saya kembangkan ini bisa menghasilkan uang dari sana. Jadi pandemi, no pandemi, it's no problem. Selama kita mau berkreativitas, kita mampu mensiasati semuanya. Di keadaan pandemi sekalipun, saya mengembangkan kreativitas saya ini ya, melalui hobi yang saya punya, itu saya kembangkan dan hasilnya sudah ada. Seperti ini Pak ya, tampilan di laptop itu seperti ini Kak. Kalau kita mungkin belum mengalami kesulitan, ya kita tidak akan muncul kreativitas di situ. Ya marilah kita berkreasi apapun itu. Nah kalau dari saya sendiri kan, saya kan kreasinya kan desain Kak ya. Nah di website seperti itu.